السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم وبارك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له طريقا الى الجنه. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik untuk kita melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang penuh dengan keberkatan, di bulan Ramadan. Yang mana dalam bulan ni setiap amalan fardu kita digandakan sebanyak 70 kali ganda, dan amalan-amalan sunat kita digandakan menjadi amalan fardu. Dan dalam bulan ni juga ada satu keistimewaan yang Allah SWT beri pada bulan ni, iaitu Lailatul Qadar. Ini satu keistimewaan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bermakna sesiapa yang melaksanakan ibadah pada malam tersebut, pahala dia seolah-olah dia beribadat selama 1000 bulan. Lebih kurang 83 tahun lebih lah. Jadi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umur dia pendek-pendek. Nabi kata al-amal ummati baina 60 wa 70. Umur umat tu antara 60 hingga 70 tahun. Jadi kalau yang lebih tu ekstra bonus. Dibandingkan dengan umat-umat terdahulu ada yang umur 1000 tahun, 200 tahun. Jadi kalau kita bandingkan umur kita dengan umur 40, maka ibadah Muhammad dulu mana akan lebih kita. Sebab dia hidup 1000 tahun ni, 200 tahun kan, kita dah sampai 100 tahun ni. Tolak aku ni umur sebelum balik, tolak pergi makan, minum, tidur. Jadi berapa satu hari tu berjam dia kata buat ibadah. Dibandingkan dengan Muhammad yang dulu kan 200 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah taala bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam Lailatul Qadar. Di mana kalau kita beribadah satu malam bila kita dapat, maknanya lebih kurang 83 tahun. Itu kalau dia dapat sekali. Kalau dia dapat 10 Ramadan tu dia dapat 10 Lailatul Qadar. Maknanya 83 tahun kali 10, 830 tahun beribadah. Satu malam saja dia buat ibadah, tapi pahala dia macam 83 tahun. Itu kalau 10 malam, 10 Ramadan, satu tahun 10 kali itu kata dia dapat. Kalau tiap-tiap Ramadan dia dapat dari itu kata 20 kali, 30 kali, kali sendiri lah. Maknanya kelebihan Allah SWT bagi umat Muhammad SAW setanding dengan Muhammad terdahulu. Cuma kita tak perlu beribadah beratus-ratus tahun. Satu malam saja kita beribadah, tapi pahala 83 tahun lebih. Dah sudah 83 tahun 4 bulan. Jadi satu peluang lah untuk kita supaya kita mencari malam tersebut. Mahsyur di kalangan pendapat ulama 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Ada yang kata malam 10 malam terakhir malam banjir. Tapi penetapan amatan itu pun kadang-kadang kan, apa ni? 5 bulan atau 5 bulan. Jadi
dia ambil 10-10. Ada juga pendapat itu berlaku pada 10 pertengahan dan juga 10 awal. Macam-macam pendapat, tapi yang masyhur itu yang malam ganti 10 hari. Tapi siapa yang beribadah setiap malam, insyaAllah ada jemaah. Tiap-tiap malam kita ada beribadah pada bulan Ramadhan ini, pasti dia dapat itu berada. Kalau tiap-tiap tahun itu dia beribadah, tapi dia akan tiap-tiap tahun dia akan dapat itu berada, maka ibadah dia akan jadi ratusan malam ke ribu tahun. Kalau berada untuk 3 tahun ke 20 kali lah dia dapat misalnya. Tapi dah, 1000 tahun lebih lah, 1500 tahun lebih lah. Jadi itulah istimewaan bulan Ramadhan yang Allah berikan kepada Muhammad SAW. Dan juga dalam ayat yang Allah SWT fardukan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadhan itu, akhir-akhir itu Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi maksud puasa itu ialah untuk kita meningkatkan, untuk kita meningkatkan kita punya ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi tahun demi tahun setiap kali datang bulan Ramadhan, selesai saja kita puasa, insyaAllah kita punya ketakwaan meningkat. Itu dia punya maksud dia. Bukan hanya sekadar kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi maksud dia Allah beritahu la'alakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan selesai nanti bulan Ramadhan, ketakwaan kita meningkat. Dan datang lagi Ramadhan yang akan datang, ketakwaan kita akan meningkat dan terus meningkat. Dan ketakwaan itu tidak akan meningkat ataupun tidak akan menjadi sia-sia kalau kita punya akidah kita tak betul. Jadi pertama sekali asas untuk kita apa ni bertakwa itu adalah akidah yang benar. Jadi bagi ini insyaAllah lah, jadi biasa kita akan sambung mengajar kita yang berkaitan dengan akidah menurut Ahlussunnah Jamaah yang bermazhab Syafi'i. Dan sebelum itu kita mendengarkan kita Al-Fatihah. Yeah.
sini secara simpelnya, secara basicnya, ilmu yang dimaksudkan di sini ialah pengetahuan tentang sesuatu bertepatan dengan realiti. Kita tahu satu benda dan pengetahuan kita itu betul dengan realiti, bertepatan dengan realiti. Itu dipanggil ilmu. Kalau kita tak tahu tentang sesuatu, dipanggil jahil. Kalau saya dipanggil jahil, maknanya jahil ini tidak mengetahui sesuatu. Dan jahilnya ada dua. Satu jahil basit dipanggil, satu lagi jahil murakab. Kalau jahil basit tadi, macam tadilah, dia tak tahu tentang sesuatu. Tapi kalau jahil murakab ni, dia tahu, tapi pengetahuan dia itu salah. Pengetahuan dia tidak bertepatan dengan realiti. Contoh simpelnya, kalau kita tanya yang satu cuma satu, kalau orang kata-kata dua, maknanya dia ada ilmu tentang satu cuma satu. Nah, jawapan dia betul lah, bertepatan dengan realiti satu cuma satu. Itu dikatakan orang tu ada ilmu tentang satu cuma satu. Lagi satu, kita tanya satu orang ni, kita tanya satu cuma satu apa, dia kata saya tak tahu. Satu cuma satu apa, tak tahu. Bila dia tak tahu, maknanya dia tiada pengetahuan tentang apa itu satu campur satu. Jawapan kepada satu campur satu, kita panggil dia jahil, jahil pasir, sebab dia tak tahu. Yang ketiga ni, kita tanya dia satu campur satu berapa, dia kata satu campur satu, tiga. Maka dia ni dibagian jahil muhakkak. Dia ada pengetahuan, ada jawapan tentang satu campur satu, tapi jawapan dia ataupun pengetahuan dia salah. Panggil jahil murakab. Jadi sama ada orang itu mempunyai ilmu ataupun dia jahil, ataupun dia jahil murakab. Ada tiga saja. Jadi dalam akidah ni penting, apa yang nak kita etikatkan, apa yang nak kita yakinkan itu, apa yang nak kita imankan itu, mestilah dia sesuatu yang benar, ilmu yang soleh, ilmu yang benar dan bertepatan dengan realiti. Sebab ada di kalangan manusia, dia beretikat dengan sesuatu yang tidak betul. Dia sangka benda itu betul, tapi padahal tidak bertepatan dengan realiti. Di antara jahil basit dengan jahil murakab ni, yang lebih bahaya itu jahil murakab. Kalau jahil basit ni dia tak tahu, itu boleh dia tahu. Dia tak tahu satu cuma satu baru, tak tahu. Dia kata satu cuma satu dua, dia kata dua. Jadi dia terima lah. Tapi kalau jahil murakab ni, kita satu jam satu, dia kata tiga, dia kata salah. Dua, kita tiga, aku tahu tiga, betul, tiga. Ini masalah. Jahil murakab ni kadang-kadang sampai mati pun tak boleh, tak boleh betul. Sebab dia dah ada jawapan dan dia sangka jawapan dia itu betul. Bila dikatakan bahawa jawapan dia itu salah, dia tak mampu. Masalah. Apalagi dalam akidah, seorang itu diberpegang kepada sesuatu akidah, percayaan, dan yang dipegang dan itu yang diaktifkan itu salah dan dia yakin itu benar dan masalah. Nah, diubah dia tak boleh. Jadi dalam akidah ini kita perlu berpegang kepada sesuatu itu menurut ilmu yang sahih. Waktu di sini dibahas itu apa itu yang kemudian secara asas ada dua jenis pengetahuan bagi manusia itu. Yang pertama, pengetahuan biasa, ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris ini ditulis ordinary knowledge, iaitu pengetahuan tentang hal-hal seharian yang biasa seperti memasak dan sebagainya. Sebab kita dengan ilmu dengan luas, bila orang itu tahu masak misalnya, maka kita kata dia ada ilmu tentang memasak. Ataupun dia ada ilmu tentang membaiki kereta misalnya. Macam-macam ilmu lah. Itu dipanggil ilmu biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmiah ataupun dipanggil scientific knowledge, iaitu pengetahuan yang tersusun dan sistematik serta mempunyai kaedah atau metodologi yang tertentu yang mana ia dapat disebut sebagai ilmu. Yang kedua ni ilmu yang agak complicated sikit lah. Dia perlu dengan teori-teori dia yang maklum dapat difahami sebetulnya lah. Dipanggil pengetahuan ilmiah. Dalam tradisi Islam, ilmu yang berkembang melalui metodologi saintifik yang menjelaskan tentang alam bersekitaran, walaupun ianya mempunyai nilai maklumat tetapi tidak lengkap, kerana ilmu dalam pandangan Islam lebih bersifat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu.
Jadi dalam dunia ini kita ada macam-macam agama, macam-macam bangsa. Jadi masing-masing memberi takrif ataupun definisi tentang maksud ilmu ataupun knowledge. Tapi dalam Islam, bagi Islam kita ada pengertian tentang ilmu yang sendirian. Masalah buat ilmu itu sendiri merupakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu bersifat, ada sifat ilm ataupun alim yang maha mengetahui. Jadi dalam Islam ada pengertian ilmu yang tersendirilah. Jadi bagi Islam, ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang mana apabila diperolehi oleh seseorang itu, maka dia dapat menyelamatkan diri dia daripada kehidupan dunia dan akhirat. Maka itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ada yang mungkin ilmu dia manfaat untuk dunia sahaja, tapi tak bagi manfaat untuk akhirat. Dalam Islam dia diberitukan kan, kepada ilmu yang memberi manfaat kepada kedua-dua lah, dunia dan akhirat. Sebab kita Islam kita tahu setelah kematian kita ada kehidupan yang baru, kehidupan yang selama-lamanya lah. Di dunia ni hanya kehidupan yang sementara saja. Jadi ilmu yang kita perolehi itu mestilah dimanfaat untuk kita di dunia ni dan juga di akhirat. Dan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ilmu, dan tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ini kita belajar dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid khususnya. Kalau di barat sana kan kita tahu lah, bagi dia orang ilmu itu macam-macam dengan teori-teori dia. Semakin dibahas ilmu itu semakin pening, semakin tak faham, semakin dianggap dia. Macam kadang-kadang kami menunjukkan diri kan, kami mahu dalam televisyen dan sebagainya. Di lain-lain bangsa, lain-lain agama, lain-lain kefahaman. Jadi takrif ilmu itu bagi dia itu lain dengan Islam. Bagi Islam, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang menyelamatkan kita dunia dan di akhirat. Kemudian kita pergi kepada hubungan antara ilmu, i'tikad dan yakin. Ada beberapa hubungan antara konsep ilmu, i'tikad. I'tikad ini maksudnya kepercayaan dan keyakinan. Ada ilmu, ada i'tikad dan ada keyakinan. Ia tidak sama, bahkan berbeza tahapnya antara satu sama lain. Ilmu di sisi ramai para ulama ialah dapatan ataupun perolehan atau pengetahuan yang bersesuaian dengan realiti. Bahkan sebagian ulama menambah bahawa pengetahuan tersebut perlulah dengan dalil, walaupun dalil tersebut bersifat zonni ataupun tidak utama. Jadi seperti tadi yang saya bahaskan, maksud ilmu tadi mengetahui tentang sesuatu berdasarkan atau bertepatan dengan realiti. Di sini para ulama menambah lagi, dia mestilah dengan dalil yang kuat lah. Maksud dalil yang kuat di sini, dalil yang bersifat qat'i ataupun zanni. Kalau qat'i ini di 100%, kalau zanni ini lebih kurang 70%. Itu menurut ulama kita lah. Maksudnya perlu di ada dalil yang menunjukkan bahawa ia berkepatan dengan realiti. Pasal apa, kalau kita kata kita ada ilmu yang bersesuaian dengan realiti, banyak benda yang kita tak sampai tahap untuk kita capai di dunia realiti kan. Kalau macam tadi satu jambung satu dua, semua orang tahu itu boleh dibuktikan. Tapi ilmu yang perlu kita ketahui yang bertepatan dengan realiti tetapi realiti tersebut tak ada di alam kita, misalnya macam mana? Ilmu tentang roh, ilmu tentang alam kubur, ilmu tentang malaikat, kita nak kata bersesuaian dengan realiti. Realiti kehidupan kita tak nampak kan? Tak nampak juga, tak nampak lah itu. Jadi macam mana kita nak kata ilmu yang kita tahu dari itu bertepatan dengan realiti? Dan realitinya kita tak pernah tengok juga. Kita punya panca indera kita tak pernah pun nampak malaikat. Jadi maka ulama tambah lagi, dia perlu ada dalil yang kukuh lah untuk boleh membuktikan bahawa ilmu tersebut benar. Sebab kita Islam ni kan, kita lebih kepada beriman kepada benda-benda yang baik. Jadi benda-benda yang baik itu, siapa yang nak menentukan dia itu bertepatan dengan realiti? Maka di situ kita ulama dia tambah perlu
Maka ilmu yang kita ketahui yang benar itu yang bertepatan dengan realiti tersebut disokong oleh dalil-dalil yang kukuh, dalil-dalil yang utama. Kemudian hubungan ilmu dengan keyakinan. Yakin ialah ketika mana orang yang mendapati ataupun dipanggil al-mudrik itu mendapati secara putus ataupun secara jazam mantap bahawa apa yang didapatinya itu bersesuaian dengan realiti yang sememangnya perkara tersebut sedemikian itu, iaitu apa yang diketahui bersesuaian dengan realiti berdasarkan satu dalil yang utama, iaitu dalil yang utama. Jadi apabila dia tahu satu benda bersesuaian dengan realiti, kemudian ada dalil yang utama dan dia mantap di dalam mengetahui benda tersebut, maka dia bagi yakin. Tambah satu lagi, maknanya apa yang diketahui tadi bertepatan dengan realiti, kemudian dengan dalil yang utama, kemudian dia mantap, maksudnya dia tak goyang lagi lah. Itu maka dia naik satu peringkat dan bagi yakin. Kalau tak sampai tahap mantap dia tak bagi yakin lagi, dia hanya bagi ilmu saja. Sebab ada orang ada ilmu tapi dia tak mantap dengan ilmu. Ada orang dia ada ilmu tapi dia tidak mantap dengan apa yang ilmu yang dia ada. Bila-bila masa saja boleh berubah. Mungkin datang satu lagi ilmu yang baru, mungkin dia akan buang ilmu dia yang lama, tapi ilmu yang baru. Sama dengan kepercayaan juga, mungkin dia percaya satu benda, tiba-tiba datang satu lagi baru punya kepercayaan. Nanti dia lebih cenderung kepada kepercayaan baru, maka dia buang kepercayaan lama, dia ambil kepercayaan itu sebab dia rasa kepercayaan dia lebih mantap, lebih yakin. Jadi di situ hubungan antara ilmu dengan yakin lah. Boleh? Takkan boleh? Maksudnya tahap tertinggi bagi ilmu, ya ilmu atau pengetahuan yang meyakinkan, yang mana sudah tidak ada ruang lagi bagi orang mengetahuinya tersebut merasa ada kemungkinan salah apa yang diketahui. Bila dah sampai tahap yakin, maka dia tak ragu-ragu lagi lah. Contohlah kita bagi budak akidah tu, tak senang kan? Allah Subhanallah berada di atas arasy. Adakah satu orang putih yakin betul-betul Allah SWT berada di atas arasy? Kalau orang tu tidak yakin satu peratus, maka dia tak akan terang. Tapi kalau ada orang yang lain datang bawa hujah yang lain, maka dia tidak dapat mempertahankan apa ni keyakinan dia tu. Maknanya dia punya ilmu belum mantap. Apabila datang satu orang bawa lagi hujah-hujah yang menafikan bahawa sebenarnya Allah itu tidak berada di atas arasy dengan dalil-dalil yang mantap, akhirnya kemungkinan kalau dia tak yakin betul-betul, maka dia akan berubah keyakinan dia. Ataupun wujudnya seksa kubur misalnya, ada tak ada seksa kubur? Semua orang tak ada seksa kubur dan dunia selagi dia tak mati, dia takkan tahu kan ada tak ada seksa kubur. Kalau dia tak percaya pun dia koi kubur, ketika mayat ditanam dia duduk dalam tu tunggu dan tengok ada tak ada seksa kubur pun dia takkan. Sampai kiamat kita akan nampak. Jadi sesuatu yang kita ketahui itu perlu didasari dengan dalil yang kuat, dan kita mesti mantap dengan apa yang kita yakin. Kalau kita tak mantap dengan apa yang kita ketahui, maka keyakinan kita belum sampai tahap yang sempurna. Itu contoh-contoh yang saya bagi nanti pembahasan yang seterusnya nanti dalam kita. Maknanya di dalam sebuah di sini, apa yang kita ketahui itu mestilah kita mantap 100%. Kalau kita dah mantap, maka dia sampai tahap yakin. Tak goyang lagi dah. Kalau ada orang datang cakap semuanya pun, dia dah tak apa. Dia tak akan terima lagi lah. Sebab dia yang dah mantap. Dalam ajaran Islam, perkara-perkara yang utama ataupun dia panggil patih lah, bahasa Arab dia panggil patih, ialah sesuatu yang tidak boleh diandaikan adanya kemungkinan ianya salah. Jadi dalam Islam ni kalau ada kita kata qat'i itu, maknanya tidak ada kemungkinan lagi salah. Kalau dalam fiqah lah, contoh senang dalam fiqah bahawanya solat lima waktu itu wajib. Itu adalah satu yang qat'i, tidak ada kemungkinan lagi dah. Mungkin tak wajib pun, tak ada kot-kot lagi dah, maknanya sudah 100%.
sholat lima waktu itu wajib. Itu dipanggil tahlilan. Contoh dalam fiqah. Adapun perkara-perkara yang zonni atau tidak muktamad, maka adanya kemungkinan apa yang diketahui sebenarnya adalah salah. Ia kembali kepada masalah-masalah ijtihadiyah yang mana dalil syaraknya bersifat tidak muktamad. Ada perkara-perkara dari Islam yang dia tak muktamad, dia tak patut. Dia panggil zonni. Zonni maknanya tahap dia turun sikit daripada kami, dia memang dalam 71 daripada. Contohnya kalau dalam fiqah tentang sunatnya kunut di waktu subuh, maka di situ kan tak qat'iyyah. Ada mazhab kunut subuh, ada mazhab tak kunut subuh. Jadi termasuk dalam perkara ijtihadiyah, perkara ijtihad. Maka dia tak qat'iyyah. Kalau qat'iyyah maknanya semua wajib kunut. Macam tadi kan wajib solat lima waktu, semua wajib, tak ada. Tak ada yang kata solat lima waktu tak wajib, dia sunat. Tak ada yang kata macam tu. Lepas dia tak ni. Tapi tentang masalah-masalah seperti apa ni, tadi kunut subuh ataupun baca bismillah, tak baca bismillah dalam Fatihah, tapi itu perkara yang sunni, yang masih lagi dalam ruang itu ijtihad. Tapi dia panggil ilmu yang sunni. Saya banyak bagi contoh dalam fiqah, tapi nanti dalam akidah kita akan bahas dalam sifat 20 nanti lah. Oleh sebab itulah dalam perkara-perkara ijtihad, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyebut apa yang saya pegang adalah benar tapi mungkin salah, tetapi apa orang lain pegang yang berbeza dengan pegangan saya adalah salah di sisi saya tapi mungkin benar. Syafi'i ini salah seorang daripada mustahil lah ataupun fuqaha pada zaman dahulu. Imam kita lah lahir pada tahun 1950 Hijrah, meninggal pada 211 Hijrah. Jadi beliau berijtihad bahawa contohnya contohnya dengan kunut subuh. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki dia kunut subuh. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali dia tak kunut subuh. Jadi Imam Syafi'i kata apa yang dia pegang dari iman dia berijtihad bahawa sunnahnya kunut di waktu subuh tu mungkin benar, mungkin juga salah. Tapi kalau mazhab lain seperti mazhab Hanafi, dia tak kunut subuh. Pada pendapat Imam Syafi'i, maknanya mazhab Hanafi itu salah tapi dia kata mungkin juga benar. Maknanya perkara yang ijtihad ini maknanya ada dua kemungkinan di situ lah. Jadi kita tak perlu gaduh lah dalam kunut subuh ni. Ada ulama yang kata sunat, ada yang kata tak sunat. Jadi kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, kita ikut. Kita buatlah kunut subuh. Kita yakin bahawa ijtihad Imam Syafi'i itu benar walaupun ada kemungkinan salah. Dan bagi yang berpegang kepada mazhab Hanafi, maksudnya tak nak kunut subuh, dia yakin dengan imam dia, Imam Hanafi, Imam Malikah kata tak sunat kunut waktu subuh, tapi mungkin salah juga. Jadi dua kemungkinan disitulah dari ijtihad. Dalam hadis sahih kita tahu manis tahada fa asaba falahu ajrun alahu ajrun. Barang siapa yang berijtihad dan dia benar dalam ijtihad dia, maka bagi dia itu wa manis tahada, dan barang siapa yang berijtihad fa akhta, dia salah dalam ijtihad dia, falahu ajrun wahidun, bagi dia satu pahala. Jadi para orang mustahid ni kalau dia berijtihad, kalau betul ijtihad dia, dia akan dapat satu pahala terhadap perkara yang betul tersebut, satu lagi tentang pahala untuk ijtihad. Tapi kalau dia salah dalam ijtihad dia, maka dia tak dapat dosa atas kesalahan dia, tapi dia tetap dapat pahala untuk ijtihad dia. Sebab ijtihad ini bukan satu perkara yang mudah. Ijtihad ini maksudnya kemampuan seseorang itu dia mengarahkan seluruh kemampuan dia dalam mengendali hukum berdasarkan Quran dan hadis lah, ataupun sumber-sumber hukum yang lain. Itu ijtihad. Jadi dalam masalah ijtihad ni, kalau dia benar dapat dua pahala, kalau dia salah dapat satu pahala. Tak ada satu. Tapi bukan semua orang boleh ijtihad lah. Bukan semua orang boleh berijtihad. Hanya orang-orang yang tertentu sahaja yang boleh berijtihad. Jika dia mempunyai syarat-syarat untuk berijtihad.
di situ ilmu yang zanni ataupun di bawah boneka habis dia, maka dia betul tapi ada kemungkinan salah. Cuma bila kita kata zanni ini 75% lah, kita ambil 75% betul, mungkin 25% salah. Dia ada kemungkinan salah juga. Di dalam akidah tidak boleh ada zanni. Dalam akidah perlu qat'i 100% dia mesti betul dan tepat. Maksudnya sampai ke tahap yakin dia. Ya. Kemudian di sisi orang tersebut tidak berlaku kemungkinan tersebut melainkan pada perkara-perkara yang zonni atau tidak muktamad sahaja. Kerana dalam perkara-perkara muktamad tidak boleh ada keraguan walaupun sedikit. Seperti dalam masalah akidah yang asas, jadi keimanan kepada rukun-rukun iman, dan syariah yang asas seperti kefarduan solat dan waktu dan sebagainya. Jadi dalam Islam ni ada perkara-perkara yang qat'i, ada perkara-perkara yang zanni. Jadi perkara-perkara yang qat'i ini, dia tidak ada kemungkinan lagi di salah tu, tak mungkin. Tapi dia ada juga perkara-perkara yang zanni, sebetulnya ada kemungkinan dia betul, ada kemungkinan dia salah, macam masalah pun berilah. Tapi dalam akidah pun dia ada asas dan cabang juga. Sebagaimana dalam fiqh pun ada asas dan cabang. Dalam akidah, asas akidah itu sendiri mesti berdiri di atas dalil yang qat'i, yang yakin, yang 100%. Tapi dalam akidah juga ada cabang-cabang dia, dan cabang-cabang akidah ini boleh berdiri di atas dalil yang zahiri. Itu juga dengan fiqh ada asas-asas fiqh yang mana perlu diiringi dengan dalil-dalil yang qat'i. Dan ada juga cabang-cabang apa yang fiqh yang mana boleh menggunakan dalil-dalil yang zahiri. Contohnya dalam akidah, asas akidah Allah Subhanahu wa Taala itu wujud. Contoh dalam akidah. Jadi itu mesti berdiri atas dalil yang qat'i, sama ada secara akli ataupun naqli. Kita boleh ada keraguan, tak boleh ada dalil yang zahiri, tak boleh, kena qat'i. Tetapi kewujudan Allah itu adakah berada di atas langit ataupun berada di atas arasy, ada yang kata Allah itu di mana-mana, ada yang kata Allah itu tidak berada di dalam alam dan tidak juga berada di luar alam. Nah, itu dia mengenai cabang-cabang kita. Mengenai cabang-cabang di situ, oleh kerana dalil dia itu bersifat zanni, maka dia menjadi cabang berakidah. Jadi tentu kewujudan Allah itu akhir, tidak ada keraguan lagi, mungkin wujud, mungkin tak wujud, tak boleh jadi dengan kata'i. Cuma kewujudan Allah itu di mana? Dengan ada persisihan di kalangan ulama. Kita bahas dalam sifat 20 nanti insyaAllah. Ini contoh-contoh. Kalau dalam masalah fiqh, yang tadi lah hukum apa ni, solat lima waktu hukum dia wajib. Tak ada lagi mungkin sunat dia, tak ada ditakwil. Tetapi kalau dia punya cabang-cabang dia, furuk-furuk dia, untuk penuh tak perlu lah itu, dia panggil masalah yang bersifat zonni. Kemudian, hubungan ilmu dan kepercayaan dan etikat. Mula tadi dia beritahu ilmu, kemudian ilmu dengan yakin. Yang ini tinggi-tinggi sekali dengan hubungan dengan ilmu, yakin dan etikat. Etikat pula ialah sesuatu ketika seseorang yang mendapati itu mendapati secara putus, iaitu secara jazam, secara mantap, bahawa apa yang didapatinya itu bersesuaian dengan realiti namun tanpa berdasarkan suatu dalil yang muktamad. Jadi kalau etikat ini dia mengetahui sesuatu bersesuaian dengan realiti dan dia mantap dengan apa yang dia tahu, tapi tidak didasari dengan dalil yang muktamad. Itu namanya etika. Maksudnya kepercayaan seseorang, dia percaya saja. Macam apa ni? Contohlah Darwin kan, dia percaya, dia kata manusia ni pasal daripada monyet. Tapi dia tidak didasari oleh dalil yang kukuh. Tak semua orang setuju dengan dia punya teori itu. Hanya satu kepercayaan saja, tak tahu lah adalah ada orang yang percaya dengan teori Darwin tersebut. Sebab tidak ada dalil yang kukuh menyatakan manusia ini beras
masjid, pendek-pendek tentang jika ada kepercayaan. Dan yang lainnya lagi lah macam macam agama-agama lain, contoh orang Cina, orang India, yang agama lain dia percaya itu, percaya macam ni, ada yang percaya ada Tuhan, ada yang percaya kata ada reincarnation lah, dan macam-macam kepercayaan. Tapi semuanya tidak didasari dengan dalil-dalil yang utama. Jadi dipahami hanya satu kepercayaan sahaja. Maka ilmu boleh dikatakan ilmu dari satu sudut dalam masa yang sama boleh juga dikatakan sebagai keyakinan jika ilmu itu sudah sampai ataupun berdasarkan bukti dalil yang utama ataupun dalil yang qat'i. Ilmu juga boleh disebut sebagai i'tiqad ataupun kepercayaan ataupun keimanan dari satu sudut yang lain, yaitu jika sampai tahap jazm ataupun mantap dalam diri seseorang. Jika pengetahuan tersebut secara hakikatnya tidak bersesuaian dengan realiti, maka ia disebut sebagai i'tiqad fasid, iaitu kepercayaan yang rosak, walaupun kukuh jazm dalam diri seseorang. Jadi apa yang dia nyatakan di sini, dia nak bezakan apa itu ilmu, apa itu i'tiqad, apa itu hakim. Jadi ada setengah orang adanya ada ilmu saja, tapi dia tak percaya dengan apa yang dia tahu dan dia tidak yakin apa yang dia tahu. Ada orang dia ada kepercayaan, tapi kepercayaan tidak berdasarkan ilmu, hanya percaya-percaya saja dan dimantap dengan kepercayaan. Tapi ada orang dia yakin dengan satu perkara, tapi dia tidak berdasarkan ilmu yang betul, tapi terimami keyakinan yang salah. Jadi di sini dia nak beritahu bahawa kita dalam Islam kita perlu ada ilmu yang benar dan kita beriktikad dengan atas ilmu yang benar tersebut dan dengan keyakinan yang mantap 100%, tak boleh ada ruang untuk dihujahkan, ruang untuk dipertikaikan lagi apa yang telah diyakini tersebut. Justru taklid dalam masalah kepercayaan masih lagi membawa kepada kepercayaan dalam diri seseorang, cuma ianya tidak di tahap yang meyakinkan bagi orang yang mempercayainya. Maka kepercayaan itu jika tidak bersesuaian dengan hakikat dan realiti, ianya adalah suatu kepercayaan yang rosak, seperti kepercayaan ketuhanan dalam agama-agama lain. Jadi kebanyakannya orang yang bertaklid, maksudnya yang hanya ikut-ikut dalam masalah kepercayaan ini, maka dalam diri dia itu tidak ada keyakinan yang mantap, jadi hanya ikut-ikut saja. Dalam orang-orang beritahu kebanyakan orang dulu, dia hanya ikut-ikut apa yang dipegang ataupun dipercayai oleh nenek moyang mereka, tidak didasari dengan ilmu yang ataupun keyakinan yang mantap. Banyak hari ini kan kalau kita tanya pun orang-orang yang punya sekarang tentang kepercayaan dia, jadi kadang-kadang dia tak dapat ikut jawab yang kukuh lah untuk meyakini apa yang dipercayai tersebut. Jadi kesimpulannya, ilmu ataupun dipanggil di sini pendapatan, perolehan sesuatu atau makna idrak dalam diri seseorang mengikut apa sebenarnya pada realiti. Itu ilmu lah sebenarnya. Satu pengetahuan yang benar bersesuaian dengan realiti. Kemudian yakin dapatkan sesuatu secara putus atau secara mantap atau tegas dalam diri seseorang yang bersesuaian dengan hakikat realiti berteraskan dengan satu dalil yang utama. Nah, dia apa yang dia tahu itu bersesuaian dengan realiti dan berasaskan dengan dalil yang qat'i. Dan i'tiqad adalah sesuatu dapatan secara mantap yang bersesuaian dengan hakikat realiti tanpa perlu disertai dengan sebarang bukti yang utama yang menunjukkan ianya bersesuaian dengan hakikat realiti. Yaitu dia tahu bersesuaian dengan realiti tapi tidak ada dalil yang mantap. Jadi itu beza antara ilmu, keyakinan dan i'tiqad. Jika i'tiqad ataupun kepercayaan disertai dengan dalil, maka ianya merupakan i'tiqad yang meyakinkan, yang mana tiada ruang salah baginya, yaitu ianya tidak akan menyalahi hakikat realiti. Adapun i'tiqad kepercayaan yang tidak disertai dalil, maka ianya tidak meyakinkan walaupun kukuh jazm dalam diri orang yang mempercayainya. Bahkan ianya terdedah kepada kesalahan, yaitu
itu menyalahi hakikat realiti sehingga menjadi etikat yang fasid ataupun etikat yang rosak. Maknanya orang yang percaya dan dia mantap dengan apa dia percaya, dia yakin tapi tidak ada dalil yang kukuh, maka itu percaya dia agak percaya yang fasid dan rosak. Etikat yang meyakinkan iaitu dibina atas bukti yang qat'i yang mutamad bahawa ianya bertepatan dengan realiti, membawa kepada tahap ilmu yang tertinggi. Oleh sebab itulah, akidah Islam dalam diri seseorang Muslim perlu didirikan atas hujah dan bukti yang qat'i yang mutamad agar ianya di tahap yang meyakinkan. Kita akan membahaskan selepas ini mengenai dalil-dalil yang meyakinkan. Jadi dalam Islam ini kita perlu ada ilmu, iaitu sesuatu yang bersesuaian dengan realiti yang lawan ni jahil. Kemudian kita harus mantap dengan apa yang kita ketahui dan didasari dengan dalil-dalil yang qat'i sehingga mencapai tahap keyakinan. Itu dalam Islam, kita hanya tidak tahu saja tapi kita perlu berhakikat dan pembagian ilmu dalam tradisi Islam. Ilmu secara asasnya terbagi kepada dua, iaitu yang pertama ilmu qadim, ilmu yang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahannya, ilmu yang mutlak dan tidak terbatas, ialah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Satu daripada ilmu yang qadimah itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah ini tidak ada permulaan, tidak ada akhir, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada solid. Ya Allah punya ilmu itu sampai tak perlu kepada penambahan lagi, tidak ada perlu yang ditambah. Kalau sepenuhnya diketahui ya Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu yang berlaku ini di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak perlu lagi ditambah. Itu bagi ilmu qadim. Yang kedua ilmu hadis ataupun ilmu yang baru, bukan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cerita hadis itu lain. Ini qadim lawan di hadis. Dalam akidah dan dia ada istilah-istilah dia sendiri. Kalau kita sebut perkataan hadis dalam ilmu akidah ni bukan bermakna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadis kan Bukhari Muslim itu kan. Itu dalam ilmu hadis. Kalau dalam ilmu akidah, hadis maksudnya baru lawan bagi qadim. Jadi yang pertama dari ilmu qadim itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ilmu hadis itu ilmu baru, iaitu ilmu makhluk yang terbatas. Ilmu yang kita peroleh ialah ilmu hadis atau baru. Adapun ilmu baru itu atau ilmu hadis dibagi kepada dua. Yang pertama dipanggil ilmu daruri. Ianya anugerah mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kudrahnya tanpa beriringan dengan usaha makhluk. Antara ilmu daruri pengetahuan melalui panca indera ataupun empirikal dan otak, seperti mengetahui wujud diri tanpa proses berfikir ataupun nazar dan pembuktian. Jadi ada ilmu yang kita ketahui secara daruri, maknanya secara mudah, secara pasti ya, tentang wujudnya diri kita. Tak perlu kita buat kajian dulu, apa ni wujud tak wujud, cari dalil dulu. Semua orang tahu dia wujud. Seperti ada seperti itu. Macam dari satu jumpa satu, dua, itu ilmu yang daruri, ilmu yang mudah. Yang kedua ilmu nazari atau ilmu kasbi, iaitu ilmu yang didapati daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala yang disertai usaha dan potensi makhluk. Cara-cara mendapatkan ilmu nazari ini adalah yang pertama penggunaan akal iaitu berfikir, yang kedua pendalilan ataupun pembuktian, dan yang ketiga penyucian hati yang membawa kepada ilham. Ada lagi satu jenis ilmu yang dipanggil ilmu nazari, maknanya ilmu itu sesuatu yang bukan mudah untuk kita dapati. Kita perlu berusaha untuk mendapatkan ilmu tentang satu perkara tersebut, sama ada melalui berfikir ataupun dalil-dalil ataupun buat eksperimen ke, ataupun penyucian hati yang membawa kepada ilham. Kadang-kadang ada orang Allah membagi dia ilmu secara ilham, Allah tak bagi kepada orang lain, maka itu dipanggil ilham. Jadi itu termasuk dalam kategori ilmu yang kedua, iaitu ilmu nazari atau ilmu kasbi.
perlu diiringi dengan usahalah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itu pecahan ilmu hadis yang baru ilmu makhluk. Maknanya kita ni manusia ni ada dua jenis ilmu. Satu ilmu yang boleh dikatakan semua orang ada, ini itu mudah didapati lah. Satu lagi ilmu yang apa yang perlu berusaha lah. Contohnya kalau ilmu tentang kedokteran, kalau orang kita belajar masuk universiti belajar tentang doktor, kita akan tahu lah tentang masalah-masalah pada manusia ini. Hanya orang yang perlu belajar sampai tahap yang tertentu, maka dia akan ada ilmu yang khusus tentang masalah tersebut. Ilmu kejuruteraan engineer misalnya ataupun ilmu yang lain-lain itu perlu diusaha lah. Maka semua orang boleh dapat ilmu itu. Orang yang berusaha ke arah itu, maka dia boleh dapat lah ilmu itu. Itu ilmu jenis kedua, dia panggil ilmu nazari atau ilmu kasbi. Contohnya
kepada zahir Al-Quran. Dia kata, Allah kata Allah bersemayam di atas arasy. Kita kata, kita Mazhab Asy'ari kata dalil yang dikemukakan itu tidak qat'i. Tidak qat'i. Pasal apa? Ada ayat-ayat yang lain, bukan satu tapi malah banyak, yang mengatakan keberadaan Allah itu bukan di arasy. Contohnya Allah kata, fa inna ma tuwallu sama wallillah. Di mana kamu ada disitulah Allah. Allahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi ada ayat-ayat yang lain yang mengatakan keberadaan Allah itu tidak di arasy. Atau adalah hadis, ada hadis mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi kita tahu bumi ini bulat, setiap saat ada sepertiga waktu malam yang terakhir seluruh dunia. Tak ada satu tempat pun yang apa, yang tak ada waktu sepertiga malam. Maknanya kalau Allah tu turun daripada arasy ke langit dunia, maknanya saya lagi kawasan yang akan mengalami sepertiga malam dunia, banyak Allah naik balik, turun balik ke, atau Allah pindah-pindah. Akhirnya tak berada di atas arasy. Dia terasa pergi ke langit dunia. Jadi dalil yang dikemukakan oleh golongan itu tak pasti. Itu kita belajar di sini asas-asas. Dia perlu ada dalil yang qat'i. Dalam ayat surah Taha Allah kata bersemayam atas arasy. Dalam surah lain Allah kata Allah itu bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Dalam surah yang lain Allah kata nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan anak Adam daripada ulat leher. Fa'in Allah tuallu utama wa jawa. Di mana kamu menghadap setelah Allah. Jadi mana satu sekarang ini Allah dekat mana yang sebenarnya. Jadi itulah dia kata tadi dalil dia tak qat'i. Maka tidak boleh jadikan asas dengan akidah. Mana boleh orang berpegang dengan satu ayat Al-Quran tanpa dilalah yang qat'i, tanpa pemahaman yang pasti dijadikan akidah dia Allah bersemayam atas arasy. Itu kita bahas di sini di punya sebab-sebab. Jadi kalau kita nak berhadapan dengan golongan yang mengatakan Allah bersemayam atas arasy, kalau kita berpegang dengan konsep apa dia Asy'ariyah yang asas keadaan mengalam dia mungkin kita akan dapat mempertahankan hujah kita. Bukan kita nak menafikan ayat Quran yang mengatakan Ar-Rahman Al-Rahim sistawa. Kita nak begitu bahawa ada ayat yang lain banyak lagi yang mengatakan keberadaan Allah itu. Ada yang kata di mana-mana, ada yang kata dekat dengan kita, dekat orang lain. Indonesia ni ada berapa bilion. Kalau Allah Ta'ala itu dekat dengan orang lain saya, maknanya jauh dengan orang lain itu kan. Kalau dekat dengan orang lain itu kan, jauh daripada saya. Itu maknanya kita Asy'ariyah ni kita nak apa ni berpegang ataupun menjadikan sesuatu tu yang ikat itu, kita perlu ada dalil yang tepat, hujah yang tepat ni. Boleh faham di situ kan? Jadi kita hanya bukan mukhalafatul hawadis, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Jadi setakat satu itu saja kita faham. Itu apa dia punya cabang-cabang ni pun kita tak tahu. Kemudian dalil-dalil itu kita berhujah dengan amidah itu kita tahu. Dari situ kita akan jadi goyah. Maksudnya tak sampai tahap yakin, hanya ilmu dan ataupun kepercayaan saja, tak sampai tahap yakin. Di sini kita perlu yakin apa yang kita pegang itu satu punya yakin. Jadi Allah itu di mana sebenarnya? Dalam Asy'ari, dalam Al-Qur'an apa yang Asy'ariyah ni, Allah Subhanahu wa taala itu dia mukmin nafsi. Berdiri di atas zatnya sendiri. Allah Subhanahu tidak berada pada makhluk. Jadi dalam akidah ini kita kata Allah Subhanahu taala berada di mana dia berada. Allah itu berada di mana dia berada. Sebelum wujudnya makhluk, Allah telah berwujud di mana dia berada. Dan sekarang ini pun Allah itu berada di mana dia berada dan dia berwujud, dan sampai bila-bila Allah itu akan wujud dan dia berada di mana dia berada. Kalau kita kata Allah atas arasy, sebelum Allah ciptakan arasy Allah tahu. Kalau kita kata Allah ke angin, sebelum Allah ciptakan langit Allah tahu. Selain daripada Allah makhluk, selain daripada Allah makhluk.
ada yang jadi bukan makhluk dan bukan Allah. Itu tak boleh. Selain itu Allah makhluk, tempat makhluk, arah makhluk, arah makhluk, langit makhluk, masa makhluk, semua makhluk. Bila makhluk, mana dia diciptakan daripada tak ada kepada ada. Sebelum adanya makhluk, Allah memang takkan Allah dah benar berada di tempat yang dia ada dulu. Dia besar, dicipta arah supaya dia dulu ada. Tuhan Tuhan, Allah tak perlu kepada arah, tak perlu kepada langit, tak perlu berapa pun. Ya. Allah itu yang menghubungi nafsi. Dia berdiri dengan zat dia. Sebab itu asyairah ni kita berasaskan dalam yang kami. Kita bukan tolak Tuhan. Jadi itu masalah itu kita tengok Allah kata, Allah sendiri kata, Rahman Allah Sistawa, dia kata Allah tak kata Allah. Kita bukan mengatakan itu, tapi itulah kenapa macam mana ya, 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 Allah kata, wahu, Allah, aku main nama aku itu. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Itu kenapa macam mana, enggak, ya, Allah, tak tolak yang itu. Nabi yang ini, tak tolak yang itu. Ataupun Nabi yang ini, tolak yang itu. Tak boleh. Kita kena bersifat adil dalam memahami semua ayat Al-Quran. Sebab itu kita menggunakan konsep-konsep yang saya bacakan tadi lah, daripada mulai ilmu apa itu etika, yakin, pening-pening sikit, mungkin mengambil sikit. Tapi kesimpulan dia nak beritahu bahawa sesuatu itu perlu didasari oleh penelit yang mantap. Karena bila orang kata gitu, kalau Allah kata Allah tu atas arah yang betul ayat ni, maknanya apa? Oh dia kata, wah, wah, maik, 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 nama buntung tu, maknanya ilmu Allah bersama. Ada orang kata ilmu Allah. Dia kata wahuwa ma'akum. Wahuwa ma'akum. Wahuwa tu ilmu. Wahuwa tu ilmu. Dia Allah. Oh maksud dia ilmu Allah. Habis itu kenapa tak gunakan yang Ar-Rahman wa'ala syurah tu maksud dia. Jadi itulah natijah daripada apa yang kita bahas di kurang tadi. Ini perlu didasari oleh dalil yang kata dan itu mantap. Kalau lepas ni orang-orang tu datang berjaga, Allah itu mana boleh Allah itu tidak berada di dalam alam dan juga tidak pula berada di luar alam. Kita tanya dia, alam tu kalau Allah berada, kita mana boleh sesuatu yang wujud itu tidak berada di dalam alam dan juga tidak berada di luar alam. Boleh terima? Sesuatu yang wujud itu tidak berada di dalam alam dan juga tidak berada di luar alam. Boleh tengok? Ada ulama kenapa? Sekarang ulama kata Allah itu tidak berada di dalam alam tapi dia berada di luar alam. Kita tanya dia, di luar alam itu apa dia? Yang dikatakan di luar alam itu apa dia? Bermakna ada sesuatu lagi yang menamakan luar alam. Dan luar alam itu apa? Makhluk kan? Atau? Jadi kesimpulan dia itulah. Itu dalam satu contoh yang saya bagi, nanti banyak lagi nanti contoh yang lain-lain dalam setiap sifat asabiah itu yang terutama inilah yang kita belajar itu apa ni, indah mokok, 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 yang menggunakan mesin dengan wadah niaga. Nah itu di situ banyak menentang akidah-akidah yang salah berkah-berkah yang batilah. Kita syari berpengarangan tidak dikenal. Di sebalik sebuah sarbiah itu sebenarnya ada banyak benda yang kita belum faham ya. InsyaAllah sini buku ini mungkin dia akan terang dan sekitar lebih luar. Mudah-mudahan ini menjadi satu akidah yang mantap. Allah ma'ala. Akan itu ada soalan. Waalaikumsalam.